Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saat ini saya berada di Lepa namanya? RTM, Prof. RTM. Ya, RTM itu Telo Mandiri. Oh, RW Telo Mandiri, RTM. Telo. Bersama kru RTM itu miliknya Pak Ibrahim atau Mas Pram. Jadi kalau mau ke sini tinggal menghubungi Mas Pram. Nomor handphonenya 08 0852 55 55 66 66 15 00 00. Jadi teman-teman yang mau kesini ini murah sekali, ada paket dengan makan siangnya, makan ringan, makan berat, terserah tinggal pilih, tapi sangat-sangat terjangkau. Ini sangat asik sekali, kita naik di sepanjang Sungai Talo ini lalu sambil menikmati makan dan minum yang disiapkan dengan paket yang sangat murah. Ayo mari kita bersama-sama mengunjungi RTM. RTM tadi maknanya artinya adalah RW Telok Mandiri. Luar biasa sekali. Ini dia, coba lihat, indah sekali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Ini kami di sini. Luar biasa sekali. Di sana di kejauhan ada apa namanya tadi itu? Pohon nipa ya? Pohon nipa. Pohon nipanya itu rupanya ada buahnya yang dibuat buat apa, jadi balok manis bisa ya? Bisa jadi arak pahit. Atau bisa jadi gula merah. Gula merah juga. Luar biasa. Dari balok. Ya. Kita berharap nipa apa namanya? Pohon nipa ini jangan ditebang. Ya. Jangan dimusnahkan karena ini menjadi yang pertama adalah membuat sungai ini akan tetap indah. Di sungai ini sama sekali tidak ada baunya. Ya, kalau tidak ada pohon itu, ini sungai pasti berbau. Bahkan ini, ya, betul, gersang. Dan yang paling utama menurut ahli lingkungan Pak Muhammad Ilyas, Dr. Muhammad Ilyas, calon profesor, alumni perguruan tinggi. Ya, jadi kelestarian alam dijaga sehingga ini menjadi tetap bisa menjadi paru-parunya Kota Makassar. Begitu pesannya Pak Dr. Muhammad Ilyas, calon profesor.